Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Para sahabat muhajirin telah berhijrah dari Makkah. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta kekayaan mereka di Makkah karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. 8 tahun setelah itu, mereka kembali lagi ke Makkah sebagai penakluk. Demikianlah, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka di Makkah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, Allah tundukkan bagi mereka kota Makkah seluruhnya. Disusul Taif, kemudian negeri Syam, lalu kerajaan Persia seluruhnya, negeri Mesir dan wilayah-wilayah lainnya yang sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa' Allah azza wa jalla illa a'taka Allah khairan minhu." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, melainkan Allah akan memberikan untukmu sesuatu yang lebih baik dari itu. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, janganlah kita ragu untuk berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkanlah apa yang haram. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan untukmu dengan sesuatu yang lebih baik. Barang siapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga.